mandi malam bulan purnama, mandi bungas, mandi apa-apakah? Mandi tangguh, mandi kuat. Ya kan? Mandi jagau. Takut nama lenjagau, apa aja? Ya guru ditanya ke rumah aja. Pas sampai ke rumah, apa guru amalannya aja? Bokong kuak tiap subuh aja. Ayam jagau kali ya. Amalan jagau aja. Bokong kuak tiap subuh ya. Ya, ketika ayam berkokok tuh kan malaikat ada kan. Ayam melihat malaikatnya. Jadi cepat-cepat kita meminta itu tempat-tempat yang makbul. Biasanya mulai kungkuakannya mulai jam 3-an itu. Orang-orang dahulu kada bisi jam, ayam tuh kan jadi patokan. Ayam jago Bangkok atau ayam nang warna putih. Nah, bilanya pengkuakan tuh sudah tuh nyuruh bangunan sudah. Nyuruh bangunan, sedang bangunan ya, sedang kan. Ajar Luqmanul Hakim menasihati anaknya, la takunanna diku aqyasa minka. Jangan sampai ayam jagau dia lebih pintar daripada engkau. Lebih pintar daripada engkau. Mau menasihati anaknya, Luqmanul Hakim ini. Maksudnya apa bah aja? Lalu ajar abahnya, ayam jagau itu jam 3 bangunan sudah. Ya. Ini kamu kada bangun lagi aja. Kamu kada bangun lagi aja. Sedang sudah bangunan ya jam 3 itu ya. Kalau kita mendengar anjing menggonggong berartinya melihat juga jin, melihat syaitan juga, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang membolehkan anjing sebagai penjaga rumah, jadi antaranya itu supaya bilanya berbunyi gitu bisa melihat jinnya. Kalau melihat maling kan, namanya contohnya aja.